Assalamualaikum, jumpa lagi bersama Tratenara Channel. Oke, saya akan membuat pisau yang sudah tidak tajam akan menjadi tajam sekali seperti baja ya teman-teman. Oke, kita dicoba dulu ya. Ini pisaunya sudah tidak tajam dan halus. Untuk mengirisnya tidak mempan sama sekali. Pasti Anda di rumah pernah mengalami seperti ini. Beda pisau yang tajam ya. Kalau tajamnya seperti ini ya, tinggal diiris langsung kresnya. Beda ini ya, ini sudah sangat halus dan tidak tajam ya. Nanti saya akan membuatnya biar tajam ya. Bagaimana caranya? Oke, langsung saja seperti ini ya teman-teman. Sediakan kompor ya, api seperti ini, dan dipanaskan di atasnya seperti ini untuk beberapa menit saja, tidak usah lama-lama ya teman-teman. Seperti ini ya, dipanaskan sampai kira-kira sudah panas, sudah mulai panas. Oke, sambil menunggu ya, kita membuat racikannya ya. Hanya menggunakan garam dapur ya, pasti di rumah ada ya garam dapur seperti ini. Oke, langsung saja dikasih air dulu sebelum dikasih garam ya teman-teman. Ini caranya mudah dan mudah didapatkan ya, dengan menggunakan cukup menggunakan garam dapur seperti ini. Oke ya, tinggal ditakar ya seperti ini menggunakan sendok kira-kira saja ya teman-teman. Setelah satu sendok penuh ya, diusap-usap seperti ini sampai garamnya mencair ya seperti ini, tercampur dengan rata ya teman-teman. Oke, langsung saja ya, pisau yang ini tadi ya teman-teman yang sudah dipanaskan seperti ini, kita tinggal siapkan. Dan untuk siapkan ya, langsung dicelupkan saja seperti ini ya teman-teman. Oke, langsung saja ya, pelan-pelan saja ya teman-teman, karena ini panas sekali. Nanti kalau anu bisa pecah piringnya ya teman-teman, harus pelan-pelan saja seperti ini. Cukup dengan cara ini ya, pisau menjadi tajam terus kuat ya teman-teman. Seperti baja ya teman-teman. Tajamnya jadi luar biasa. Oke, langsung saja kita buktikan ya teman-teman yang tadinya tidak tajam ya. Oke, langsung saja ya teman-teman, kita coba yang tadi tidak tajam seperti inilah. Langsung saya buktikan. Nah, jadi enak sekali ya, beda sama yang tadi. Ini langsung gres-gres kerasa ya, tidak meleset ya. Ya, hampir sama seperti ini ya yang tajam. Ini tidak usah beli ya, dengan cara ini Anda bisa menghemat. Ini sangat luar biasa ya teman-teman. Enak sekali buat mengirisnya. Silakan mencoba ya di rumah masing-masing dengan alat seadanya ya. Sangat mudah sekali, Anda pasti bisa ya dengan cara ini. Ini sangat luar biasa ya teman-teman. Ini buktinya menjadi kuat seperti baja ya teman-teman. Tidak mudah patah ini tentunya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.